Ya, ya. Mas Ardi sama Mbak Feni ini kan udah langganan lama. Oh, langganan di kantin. Dia suka banget sama barang-barangku. Jualan ini online itu. Iya. Ya, 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 ya. Panggilnya harus sih. Ini barusan kan aku teplon ke dia. Teplon buat goreng telur. Terus? Ini ada barang baru. Terus datang, makanya saya ajak ke sini. Tawarin dong, Cutari juga pengen makan. Ncut. Enak banget kalau namanya ncut. Ini ada pokoknya tas ini. Kulit bukan sembarang kulit. Suruh kulit dong. Ini suruh dulu. Bawah nih. Kebiasaan nih. Ini kalau udah begini. Kalian. Ini kan ini tas, ini luarnya mas. Oh ini luarnya. Yang saya jual itu dalamnya. Bagus. Saya pikir masuk angin. Sini lagi ya. Wah mereknya Lo Centong. Berat. Berat loh ini. Berat dong. Yang terkenal nih mereknya. Harpes. Bagus. Kalau ini. Oh ini bagus nih. Perhahe. Oh Armani Maulana. Udah. Dan saya jualan sepatu bukan sembarang sepatu. Sama. Awas, ntar keliling kampung lagi. Oh jadi Penita langganannya Mbak Iin? Iya. Ini sepatu kulit okay. Mas dan kulitnya bukan sembarang kulit. Nah, hati-hati. Saya ini suka sama Mbak Ngatimen ini. Iin. Mbak Iin ini karena tasnya yang dijual tuh dari berbagai jenis kulit. Kulit ayam. Ada. Macam-macam ya. Kulit sapi ada. Kulit King Kong. Ini anak, masa jualan sepatu gini? Benar, Mas. Oh ya udah, tapi makasih loh udah nganterin Ari. Saya kebetulan ada yang mau saya tanyain sama Ari. Oh, seberani. Magnet. Itu tapal kuda. Itu tapal kuda kok kayak besi seberani. Enggak, saya cuma iseng aja. Untuk behel juga bisa. Buat apa lagi nih? Nah di sini dulu biar kita ngobrol-ngobrol ya. Sekalian gitu. Ada nasi yang nggak kemarin. Udah 2 hari nggak makan mas. Haus lagi. Keliling terus sampai lupa makan. Naik 3 kilo loh mas.